Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan kedamaian. Kali ini kita berada di kebun karet. Di kebun kita akan melihat kondisi deresan, kondisi sadapan di kebun karet ini. Seperti apa penderesan di pokok-pokok karet di kebun ini. Di dalam video saya sebelumnya yang mengenai training sadap, nah itu kan sangat dianjurkan untuk penyadapan karet ini, sangat dianjurkan dua hal atau ditekankan agar tidak sampai terkena kayu atau luka kayu harus dihindari, dan pemakaian kulit yang boros. Nah itu jangan sampai pemakaian kulit itu boros. Nah itu kenapa? Nah nanti kita lihat penderesan di kebun ini. Nah ini ya, ini kita berada di kebun. Nanti kita lihat batang-batang yang dideres sudah cukup panjang ya. Nah ini misalnya sebagai contoh yang ini. Nah ini penderesan yang salah ya. Ini pada awalnya ini dideres, banyak yang terkena kayu, banyak yang terkena kayu, kemudian menjadi kulit-kuliannya seperti ini. Jadi menonjol atau berbentuk benjolan-benjolan seperti ini. Nah, dampaknya kalau kulit-kuliannya seperti ini, kita melakukan penyadapan di kulit-kulian ini akan kesulitan ya, akan kesulitan, bahkan mungkin tidak bisa. Jadi kita sudah rugi kalau seharusnya di kulit-kuliah ini kita bisa sadap, ternyata sulit karena dulu waktu penyadapan itu banyak terkena kayu ya. Jadi terkena kayu, akibatnya kulit-kuliahnya seperti ini, tidak bisa dideres lagi. Nah ini kita lihat, ini sadapan yang terkena kayu. Ini sudah kayu, nggak ada sisa kulitnya lagi. Ini sudah terlalu dalam sampai terkena kayu. Nah itulah yang nanti dampaknya, tidak kulit pulihannya itu akan sulit kalau diseret-geret, karena nanti akan timbul benjolan seperti ini. Nah, kulit pulihannya akan timbul benjolan seperti itu. Ini kalau luka kayu nanti akhirnya membentuk kulit pulihannya itu jadinya benjol seperti ini, dan kalau dideres itu sulit, bahkan mungkin nggak bisa lagi dideres kalau sudah benjol-benjol gitu. Nah kita lihat yang di pokok-pokok lain. Nah misalnya di pokok ini penderesannya cukup bagus, cukup baik, luka kayunya tidak, boleh dikatakan tidak ada, maka ini kulit kulihannya itu akan baik, akan bagus, rata ya. Jadi ini kulit kulihannya sudah hampir sama dengan kulit aslinya. Jadi ini 5 tahun nanti dideres di sini, ini sudah seperti kulit aslinya. Jadi sudah sangat gampang, sudah sangat mudah dideres. Nah itu, jadi deresan yang terkena kayu ini dampaknya seperti itu. Kalau bagus, kalau sadapannya bagus seperti ini di nanti penderesan di kulit pulihan ini akan gampang, akan mudah dan bisa gitu. Mungkin kalau yang menonjol-menonjol seperti tadi itu akan tidak bisa dilakukan penderesan di kulit pulihan. Nah itu kita akan sangat rugi sekali. Jadi kalau penderesan dengan menggunakan sistem sadap D3 itu 3 hari sekali, itu sampai dengan 5 tahun itu 1 panel. Kalau kita pemakaian kulitnya benar atau di maksimal 2 mili, itu yang standar 1,5 sampai 2 mili itu pemakaian kulitnya. Itu kalau dideres 3 hari sekali akan 1 panel itu 5 tahun, kemudian akan pindah lagi ke panel B nya di situ 5 tahun, dan akan kembali kita ke kulit pulian ini lagi. Nah, jadi di sini 5 tahun lagi, kemudian di kulit pulian berikutnya itu 5 tahun lagi sudah. Jadi sadap ke bawahnya ini mungkin mencapai 20-an tahun ya, 20-an tahun, kemudian nanti akan dilanjutkan sadap ke atas. Nah, sadap ke atas ini mungkin 5 tahun juga, mungkin lebih, jadi sampai 25 tahun begitu. Jadi panen karet ini kalau kita menyadapnya benar,
menyadapnya sesuai standar, hati-hati dijaga. Nah itu kita akan panen karetnya itu akan lebih lama ya. Jadi kalau di daerah SD 3 atau 3 hari sekali, nah ini bisa mencapai 25 atau 30 tahun bahkan gitu ya. Jadi mungkin untuk teman-teman para penderes karet yang di daerah-daerah yang punya kebun karet, nah itu biasanya menggunakan sistem D2 atau 2 hari sekali penderesan ya, 2 hari sekali. Karena kebun karet ini, pohon karet ini memang harus minimal harus istirahat 1 hari. Jadi kalau dideres setiap hari itu pun tidak baik ya. Jadi kesehatan pohon karet ini akan kurang bagus. Jadi kalau yang bagus minimal itu D2 atau dideres 2 hari sekali itu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman para petani karet di mana saja. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.